semuanya. Gue dandan sekarang ya. Enggak sekarang. Kajian, gue belum dandan. Iya, bodo amat. Kajian, gue juga belum dandan. Gimana dong? Iya, kelihatan. Gue belum pembukaan loh. Halo semuanya, hari ini aku bakal ngevlog lagi setelah berjuta-juta tahun gak ngevlog. Karena hari ini aku mau jalan-jalan ke Bandung sama teman-teman kampus aku. Jadi aku mau ngevlog karena mereka mau aku ngevlog. Iya kan? Itu ada Hito, ini si bapak Grab yang nganterin aku sampai ke kampus. Karena nanti dia bakal balik. Terus aku bawa mobil ini sama temen-temen aku. So, ini pagi banget, hari Kamis tanggal 2 jam 6.33. Kita baru mau jalan ke kampus. Terus nanti ngumpul sama yang lain, kita 2 mobil dan 10 orang. So iya, yeah, kalau misalnya kita udah sampai ke tempat ngumpulnya, nanti mungkin aku bakal update lagi atau langsung ke jalannya aja, oke? Okay? Bye-bye! Halo semuanya, sekarang aku udah sampai di kantor di kampus tadi. Terus sekarang mau langsung jalan. Bodo amat! Ini pertama kali aku ngevlog sama teman-teman. Ini supirnya, ini supir nge-grab dan kayak aku tuh nyewa dia tuh kayak jauh gitu dari luar negeri banget gitu. Lahirnya di mana, Pak? Dia enggak bisa bahasa Indonesia ya? Oh, enggak bisa bahasa Indonesia ya? Bisa enggak bahasa Indonesia? No. Oke. Kok gelap sih kalian? Gelap banget. Ada yang masih makan bubur Putri Solo. Oh, pakai bubur. Wah, asik digangguin. Jibo jahat banget, gue belum dandan Jibo. Pokoknya mereka-mereka deh, sama satu mobil lagi di belakang. So, kalian ikutin tunjukin kita dong terus di belakangnya. Gak ya, kelihatan. Tunjukin. Motor yang kelihatan, bodo amat. So, ya, nanti aku bakal lanjut lagi, kalian bakal ikutin aku terus. Bye-bye. Itu kayak ular, sekali makan banyak, abis itu nggak makan. Iya, gelap banget. Yang terang kita doang nih emang. Yoi. Maksudnya gimana tuh? Masa depannya terang banget. Gila. Yeah, udah kayak Song Hye Kyo belum bibirnya? What? Terus kayak kita langsung kayak menghampiri. Ya, kita lagi. Ngomong apa? Aduh, gue lagi mau celak. Berani. Mau ngomong apa? Ayo sini, gue rekam. Wow, kita ada di New Zealand. Ya Allah, bocah kampung. Ya, ada Mia. Mi, tapi pas lagi New Zealand tuh tiba-tiba ada kanggurunya datang. Makasih, Bu. New Zealand mah sapi, kangguru asal. Oh, salah ya Allah, maaf loh. Bagus loh. Wah, ini Septian demen banget nih. Cuma maaf ya. Ajian berisik banget ah. Oh iya, maaf. Ini foto aja di sini. Kok ini marah-marah sih? Selfie kali, Kak. Saya tahu, Kak. Seki, Kak, majuan. Itu masih itu nyala. Nyala. Ada, Kak. Hai, aku kedaca. Hai guys. Ya gue lagi pegang ini sih, nggak apa-apa guys. Hai guys, gue kedengeran sih. Kita lagi mau makan, ini udah sore. Tadi kita habis dari mana? Farmhouse. Tadi aku gak sempet ngomong karena males
ngomong ribet nggak kelihatan. Cantik banget guys dia ya. Lihat deh, cantik banget. Ya ampun, teh botolnya manis. Oh, Dela, teh botol doang bisa, Del. Teh botol doang bisa. Kayak gue kalau dikasih teh botolnya udah bisa. Ini doang. Oh, ini lebih parah lagi. Men. Oke, kita mau makan dulu ya. Halo semuanya, balik lagi. Sekarang kita karena masih belum bisa ke tempat homestaynya, homestaynya belum siap. Jadi kita mampir di coffee shop dulu di 180, tempat hits gitu, tempat hits gitu. 108 kayak Saras ya? 808 ya? Itu tuh kayak 212 Jakarta Tingkir. Eh, Begi 212. Eh, enggak tahu deh. Eh, ini ngomongin vlog loh, kenapa jadi Jakarta Tingkir? Iya, jadi di sini tuh kayak tempat coffee shop yang ada kolam renang cetek ala-ala, tapi ada bangkunya. Cuman karena sekarang lagi gerimis mengundang, jadi gerimis mengundang. Jadi kita nggak bisa di luar, kita bisa di dalam aja. Terus foto-foto hitsnya nanti di, mungkin di luar. Cuman udah rada gelap juga, nggak tahu dapat apa enggak. Karena kali ini teman aku, salah satu teman aku tuh kayak ada fotografer gitu. Jadi dari tadi kita puas sekali ya di foto-foto sama dia ya. Gitu. Dan maafin banget kalau aku udah mulai kucel. Kucel banget karena seharian dari tadi belum istirahat sama sekali. Kasihan Di. Nah, ini dong Kak. Maaf. Kak, maafin saya Kak. Saya enggak ulangi lagi Kak. Maafin gue enggak ngapa-ngapain ya. Lo kesannya lagi dibully sama gue padahal lo ngebully gue mulu. Maafin Kak. Lagi-lagi. Enggak, mereka yang ngebully, bukan gue yang ngebully, oke? Citraan. Bohong itu. Kebual. Tanya. So ya, yeah, nanti aku mungkin aku bakal update lagi kalau misalnya aku langsung ke apa sih homestay-nya atau kita masih mau nongkrong-nongkrong di sini. Soalnya kita bingung gitu loh mau balik tapi homestay-nya belum siap. Kayak diajak nikah tapi belum pengen. Jadi kayak harus nunggu dulu gitu. So ya, yeah, kita mau ngopi-ngopi cantik dulu, terus foto-foto. Abis itu, udah deh istirahat kayaknya. Soalnya kasihan supir-supir kita dua-duanya dari tadi belum istirahat gitu, kasih bang. So ya, yeah, nanti aku bakal update lagi ya. Bye-bye! Halo semuanya, hari ini udah hari kedua aku di Bandung. Dan pagi-pagi tadi udah langsung makeupan terus makeupan terus makan. Di sini kita mau pergi lagi dan maaf banget rambutnya udah jelek. So ya, yeah, nanti kalian bakal ikutin aku lagi. Hari ini aku mau ke The Lodge Maribaya kalau keburu. Terus habis itu sorenya mau beli oleh-oleh doang. Udah, habis itu balik. Dan berakhir sudah. So ya, yeah, kalian harus ikutin aku sampai seharian ini lagi. Dan aku nggak tahu malam bakalan masih sempet ngevlog atau enggak. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba udahan dan cuma ada tulisannya doang, mohon dimaklumi karena aku cuma bawa baterai 2 dan nggak bisa ngecas setiap saat gitu. So ya, yeah, kalian ikuti terus ya. Kita udah sampai, kenapa muka lu? Makanya gue lagi bilang, sampai di The Lodge. Terus ternyata setelah kita parkir di sini, kita naik ancot. Ancot. Kuning kak? Gila udah kuning, rambut gue biru pas. Pas. Cabe bener. Eh ini kita lewat depan ya? Depan. Yang paling depan ya, oke. Bye. Kita cukup gak sih satu mobil? Cukup. Ini kan mati banget. 4-6. Yo, kita naik angkot semuanya. Naik angkot. Ada di angkot nggak pernah naik angkot. Naik angkot gue. Dari naik angkot gue. Naik angkot gue mana mau jalan. Lo nggak mau naik angkot salah ya? Bukan pintu keluar. Masa?
Gue jawab, coy, masa? I should probably go bird hunting, dude. Do you have a rifle? No, I have my tele. It's 75-300mm, so it's pretty fun. Shit. This is pretty cool. Yeah. It's pretty cool. They got brought three lenses. What? Ish, shit. Lu pasti kamera rambut gue kan? Enggak. Kayaknya enggak yang bayar. Oh. Kak, ini Pak. Kak, kita belum safe, Kak. Belakangnya gini kan, Kak. Alright, sekarang aku udah sampai di The Lodge Maribaya yang tempatnya buat nge-hits gitu. So, menurut aku sih tempatnya oke banget sih, karena pemandangannya itu bagus banget buat kayak kalau misalnya kalian yang pengen lagi pengen ngeliat yang ijo-ijo. Ya gitu deh, pokoknya jadi kayak hutan-hutan gitu, terus juga adem, nggak panas, cuman maaf kalau kedengeran suara blender. Mungkin kalau kalian weekend kesini itu tuh rame banget katanya, jadi kayak jam 6 pagi tuh kalian harus udah sampai sini. Cuman karena aku lagi hari biasa dan hari Jumat itu kepotong sama sholat Jumat, jadi banyak wahana yang ditutup sampai jam 1 gitu. Kalau misalnya kalian gak tahu alamatnya, kalian bisa langsung googling aja, karena dia gampang sih, di Waze ada, di Google Maps ada, segala macam gitu ada. Dan tempat parkirnya juga lumayan enak, karena dari tempat parkir kalian bisa naik angkot gratis gitu buat ke tempatnya gitu. Kalian bisa lihat sendirilah pemandangannya kayak gimana. So aku hari ini mau istirahat, sekarang aku mau istirahat dulu, terus nanti baru insya Allah ikut-ikut apa, foto-foto di wahana. Jibo, Jibo, hai. Jibo sama banget ya. Hai. Marah itu muka gue banget. Jadi aku hai. Lagi minum nanti. Nenek bisa songong loh. Kok lo langsung diem gitu sih, gak usah jaim kali. Iya, sebenarnya pencitraan kok. Itu gak sebaik yang kalian semua kira. Ngerti kan? Aku baik kok. Baik banget. Ini gak mungkin gue. Kok nyinyir sih lo ke lembe turah? So iya, nanti aku bakal update lagi ya. Bye-bye. Hai, kita lagi chill. Ih, dingin loh tiba-tiba. Dingin, ikut tiba-tiba dingin sih. Jomblo sih. Eh, coba deh kasih lihat fotonya Mia deh. Jadi guys, teman aku tuh jomblo. Jomblonya tuh kayak tebel gitu, pakai kolak-kolak kubro tau gak lo? Terus tiba-tiba, cuman karena kamera dia dapet pacar. Ya Allah, mana? Enggak ngeblur. Jelasin dong tangannya siapa? Bentar. Enggak ngeblur. Jika emang orang kalau mau jahat gitu, Ji. Nah, lihat dong, di situ ada tangan. Tiba-tiba ini tangan siapa? Dania. Tangan yang motoin padahal, Kak. Cewek. Perempuan. Lu lihat nih temen lu. Jian, Dela mau dapur. Gua enggak tahu siapa. Iya. Roda tangannya, itu tangannya tangan cowok dong. Bener. Bener. Tapi salah satu siapa yang tahu sih kalau Mia yang punya pacar dan lu. Oh gitu. Ya ilah, sibat. Kenapa Del? Jadi intinya Roda udah berputar dia. Jadi entar Jian bisa tiba-tiba single. Ya enggak sih? Wah, mit-amit coy, mit-amit. Ya Allah. Pedes ya, Kak. Pedes banget, pedes. Eh, orang mau cuci tangannya siapa tuh, cuma dua di situ. Guys, please appreciate this guy karena dia yang udah ngebuat fits gue bagus. Thanks to Milo. Dan ini pemeran pembantunya. Dan ini pasangan yang ngeselin. Dari kemarin, ngapa lu begitu? Jangan ikut-ikutan gue. Jangan sampai nular. So, ini dia, kita lagi di carnivore sama teman-teman aku semuanya. Belum ada. Sumpah, aku enggak ngerti kenapa kamera gue ngeblur. Ini belum datang makanannya tahu sih. Ini aku makan chicken garden blue. Ini bagus sih. Jadi lu ngeblur gitu. Kayak smooth skin gitu jadinya. Nanti mungkin settingannya kepencet kali. Oke, ini aku makan chicken garden dulu, terus dia karena anaknya labil nggak bisa milih, jadi dia mau dua-duanya. Tinggal lem lagi ya.
terlihat dari kepribadian. Gak bisa milih. Gak bisa milih. Jadi video kali ini aku nge-review satu produk dari Hada Labo. Kali ini aku mau nge-review Hada Labo Perfect 3D Gel.